dah kelilingnya ni kota Dabok ni. Kalau di daerah lain, kalau orang ngabuburit itu kan sore. Di sini dimulai dari jam 12 siang. Orang udah jual kue. Nah tuh. Belum lagi, pasti posisi jam 3 orang udah jual kue itu. Ini agak lain apanya sih gitu ya, penjualannya. Karena banyak habis ya. Pada dasar kata saya ini banyak habis. Jadi kalau ngabuburit di sini ya jam 1, jam 2 baru ada. Kalau ditunggu pada dasar udah habis. Kalau kita ke Dumai kemarin kan pada dasar kita jalan banyak dapat. Mr. D, always no price. Siapa ni? Glory, toko Mega Glory. Tak ramai kalau di sini namanya kabupaten ya, seperti ini keadaannya. Dabok si gap itu dia. Hanya satu sini pom bensinnya, tak banyak. Kita masuk di kawasan perhotelan tu ya. Itu Prima Inn. Sekolah kan? Sini di sekolah. Sini biasa nginap deh. Wah hotel dah. Ya, wah hotel. Jadi saya pusat kotanya lah di sini. Lewat hotel. Tak luas, hanya sekitar sini aja kawasannya. Bekas pabrik Lamang Timah dulunya. Lamang Timah dah tutup kan, masih lagi. Kanan selesai leh. Banyak
foto-foto tuh. Banyak pindah ke Batam. Jadi karena jadi sarang burung lagi rumahnya. Jadi pusing-pusing di sisinya aja. Ini tempat bakso jagung. Kiri lagi deh saya deh. Nah, tadi kita sebelah kanan sudah ada jambu. Jadi di sini ada satu tempat deh, nggak seperti di Batam. Batam itu satu tempat deh para belanjanya. Jadi banyak pilihan. Di pasar paginya ini kayaknya pasar basah ya, Ustaz? Pasar basah nih. Pasar ikan. Ini pasar ikan nih. Ah, ini ikan nih. Pasar ikan. Pasar ikan Dabu Singkep. Busui. Ini pasar sayurnya. Oh, pasar sayur. Tutup. Pagi buka. Video pula nanti jadi pula lah itu. Pegawai mana ya berarti ya? Di tempat ngabuburitnya lagi. Nah. Itu bagi kita ngopi semalam tuh. Iya, ngopi semalam. Jelajah ini kota Dabu Singkep nih sampai selesai, sampai tuntas. Nanti yang orang-orang Dabu ini yang merantau bisa dia tonton video ini untuk melepaskan rasa rindunya. Ada yang sampai ada 20 tahun kadang-kadang tidak balik kampung. Nah, tontonlah video ini. Itu ada palangnya tuh, turun daerah Bukit Abun, Bukit Kapitan, apa apa mereka. Sore-sore mau membuka nih lah ngabuburit kita nih di kota Dabu. Kemarin tuh kita ngabuburitnya di Dumai. Sekarang di Dabunya. Polisi tentara semua nih. Orang udah tahu juga santri-santri. Wah, ini makin sore makin rame nih. Panjang jalan nih bisa tunggu ngabuburit nih.
Ini punya dokter Amar ya. Siput. Aneka olahan durian. Masalah ini lambang masjid dibuat dari pelita nih, menyambut bulan puasa nih, pelita dibuat nih. Ini air salak. Ini udah batu ampar nih, kalau kita simpan batu ampar, kita udah pernah buat video dulu sini. Ini adalah kegiatan orang kampung ini menyambut 7 likur, Pak. Iya, 7 likur. 27 Ramadan. 27 Ramadan. Masyaallah. Mari kita sore-sore kita jalan sini di tengah malam. Ini ada boxing cap. Ini ada boxing cap. Oh, itu meja Al-Jufa. Dari pelabuhan Jago nih. Sudah berapa kali kita ke sini nih. Jadi setelah kita ngabuburit di dapur ini, malamnya kita melihat penyambutan malam 7 likur katanya. Nah, dan sekarang kita balik ke Batam ya, insyaallah.